7 jam 8 sampai jam setengah 11 10 sudah. Oh, 5 kali nih. Terus, nah seandainya masih dalam pandemi ini, tetap kami tambahkan jadwal program pertemuan anak yang biasanya 1 kali seminggu kita ambil 2 kali seminggu dengan 2 kelompok gitu. Tidak lagi 3 kelompok nih. Terus masalah anak-anak yang berumur sudah 6-5 ke atas nih, yang sudah siap ke SD, itu kita prioritaskan, memang kita persiapkan bagaimana caranya dia biar bisa masuk SD. Maksud kami akan berusaha bimbing untuk hal tulis, baca, dan menghitung dengan cara kami tentunya. Itu programnya. Terus mulai memakai seragam di semester depan. Nah, ngomong-ngomongin seragam, di antara teman, ibu bapak di sini ada yang belum ngambil seragam itu dulu? Nah, untuk seragam kami mohon ya, tolong diambil dan dibayar gitu. Karena mengingat keputusan kita di bulan Juli Agustus itu, kita sudah sepakat untuk membuat seragam. Kita sepakat, bukan dari kami gitu. Kita sepakat untuk buat seragam, tolong diambil. Karena ada beberapa kasus itu tidak diambil, ada yang mau nukar waktu ini, kita tidak berikan, tetap harus diambil. Kalau kita berikan itu sebagai contoh tidak bagus nanti, dan yang lain ikut-ikutan seperti itu. Karena ada rugi dong, saya bayar seragam nggak pakai seragam, sedangkan itu kan sudah keputusan kita. Itu saya tekankan lagi. Dan untuk pembayaran SPP ada lagi di agrup, mungkin ibu bapak ada yang sempat baca itu, yang nanyain dapat selembar gini harus bayar 50.000 selembar. Saya ingin kasih tahu ibu bapak, kita di sini digaji bukan dari uang yang kita pungut dari ibu bapak. Itu tidak, itu bukan untuk kita di sini, itu untuk keperluan, memang untuk keperluan pembelian alat-alat yang berkepentingan untuk pembelajaran anak-anak. Yang 50.000 tiap bulan ataupun yang di depan uang pendapatan. Kita tidak memungut untuk gaji, kita digaji tidak dari bayaran anak-anak, kita digaji dari uang yayasan. Agar nanti ke belakang tidak lagi ada pertanyaan seperti itu, seandainya nanti dua kali pertemuannya ya, masa dia harus bayar? Dia mau tekankan itu dari sekarang. Nah, untuk tanggal masuknya? Tanggal 4 Januari kita akan mulai kegiatannya sama seperti di SD. Mudah-mudahan bisa memang benar-benar normalnya. Kami juga tidak suka kerja seperti ini. Karena apa? Kami tetap kerja, hasilnya enggak selalu maksimal gitu. Kami juga tidak puas. Yang semestinya anak yang satu ditangani 6 bulan itu sudah sangat nyaman, sudah bisa diajak berkegiatan. Tapi ada beberapa anak masih suka menyendiri karena jarang. Sebenarnya mereka sudah mandiri dalam 6 bulan. Nah, itu dari kami sementara. Kalau ada pertanyaan dari bapak, ibu atau usul, silakan kami tunggu. Karena ibunya ini sudah bisa. Seminggu dua kali itu satu jam masih tetap jamnya kan? Rencana ditambah. Kita belum rencanakan jamnya, cuma baru rencanakan harinya. Nanti informasi selanjutnya. Hanya saja jika ada pertanyaan seperti itu, kita akan pertama jamnya kayak ya. Mungkin 30 menit kita tambah pelan-pelan. Ada penambahan jamnya dan sistemnya juga sama. Untuk semester depan hanya orang tua mengantarkan saja, kemudian meninggalkan, nah ini jemput pas jadwal pulang. Jadi seperti itu, kami ingin seperti ada bonding dengan anak-anak itu keluar dulu supaya kita mudah
akan membiasakan anak atau merasa aman di sini. Ada beberapa anak yang itu masih belum aman, merasa aman di sini, masih merasa asing. Jadi dia masih terus nempel dengan kakak dengan orang tua. Jadi dia akan membiasakan itu. Berharap nanti di